Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Wah, inget nggak suara siapa ini? Wah, inget nggak? Ngomonglah. Wah, Beti. Sri, yang udah parahan sakitnya ini, Jang. Kurasa umurnya nggak sampai besok ini. Eh, Wandai, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kok kayak mendahulukan Tuhan pula Wanda inilah. Bukan mendahulukan, Jang. Kok peganglah kakinya nih, ha. Yang dinginan, Bayah. Ya namanya lagi sakit, Wandai. Ini pun karena nggak pakai kaos kaki ini, makanya dingin. Kalau nggak, dibawa aja lah Wak Keling ini berobat di dukun tempat kampungku sana. Tetanggaku aja sakit lebih parah lagi dari Wak Keling ini. Matanya sampai melotot-melotot. Mulutnya sampai nggak bisa tertutup. Sehat kok dibuat dukun kampungku itu. Hei, Risma. Kayak gak punya Tuhan kau ya, apa pula bawa ke dukun, ah? Haiya, kayak mana kalau kita bawa ke rumah sakit aja lo, Mak Bet? Ah, iya lo, biar wakilin cepat sehat, ditanganin sama yang lebih ahli. Oh, setuju lah, bawa ke dokter aja. Iya, Wak, ke rumah sakit aja kita ya, biar kami bawa, ya Wak ya. Gak ada yang jaga anakku nanti. Anak Uwa biar kami yang jaga, gak apa-apa loh. Kami banyak kok yang mau jaga anak Uwa. Yang penting Uwa sehat aja dulu ya. Ke rumah sakit kita sekarang ya, Wak ya. Permisi, Bu. Ya, ada apa ya, Dek? Saya dari koperasi, Bu. Mau nagih angsuran Bu Hotma. Ya Allah, masih aja ya. Gak kok tengok kayak gini keadaannya, ha? Iya, Bu. Memang harus dibayar karena udah lewat tanggalnya ini. Kayak mana lagi? Punya mama kok kan? Hah? Punya enggak? Enggak bisa kalian tunggu dia sampai sembuh dulu, baru kalian tagih. Ini masih sakit pun ditagih utang. Heran aku. Ah, dia mau berobat aja susah. Pikir pakai otak. Kok sampai hati kali kalian kayak gitu? Mak Bet, udah Mak Bet, sabar Mak Bet. Wak Keling lagi sakit. Bu, ini pun aku harus ngikutin pekerjaanku yang ini, Bu. Dari atasan. Kalau enggak pun aku yang nanti kena pecat. Kayak mana lagi? Serba salah aku jadinya ini. Berapa rupanya angsurannya ini, ha? Berapa? 435.000, Bu. Ya, cuma 200 duitku. Inilah dulu ya. Alah, Mak Bayak. Mak Bet, ini buat tambah-tambahan, Jang. Asri, kasihkan dulu. Ini, Mak Bet, tambahan dari aku juga cepet limpul. Makasih, Asri. Nyade, 400 limpul. Udah, baliknya kau ambil aja tuang minyak. Maafin Ibu ya kalau marah-marah tadi ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Aku juga minta maaf Bu, udah nagih-nagih utang kayak gini. Jujur Bu, aku pun sebetulnya gak tega nagih-nagih kayak gini. Apalagi nengok Bu Hotma itu sakit. Aku pun punya orang tua di rumah Bu, udah tua juga. Anak aku ada di rumah, bini apalagi. Harus buka semakan Bu. Awak kayak mana, namanya kerja ya kan Bu. Mohon maaf lah sekali lagi Bu. Makasih Bu untuk uang minyaknya. Yuk Bu, mari. Apa itu, Yang? Inilah, Yang, bisnis awak sekarang untuk biayain hidupmu. Oh, jadi kau nyesel nikahin aku, ya? Enggak lu, Yang. Bercanda lu, awak. Mana mungkin awak nyesel nikahin cowok ganteng kayak Ayang. Alah, Yang bisa aja. Bikin aku mau merayap ini. Tapi Ayang beli itu semua apa habis diminum, ha? Ayang, awak sekarang jadi agen kokonis lo, Yang. Ini tuh sekarang lagi rame kali diomongin orang. Semalam, Yang, baru datang 100 box. Ini tinggal 30 box lo, Yang. Ya Allah, laris kali. Wih, memang ayangku ini paten kali, ah.
Ya cantik, jago bisnis, wih gak salah pilih abang. Iyalah Yang, makanya adik pun gak salah pilih juga Yang jadi agen Kokonis. Ini tuh manfaatnya udah terbukti loh Yang. Adik kan jadi konsumen dulu, makanya sekarang adik jadi agen Kokonis Yang. Karena udah terbukti kali, manfaatnya itu dapat menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, memutihkan kulit, juga mengontrol nafsu makan, bisa dikonsumsi untuk laki-laki sama perempuan Yang. Ya ampun, inilah kan, sehatnya dapet, untungnya juga dapet Yang. Wih, mantep iki. Yaudah Yang, sini tak bantuin. Ya udah sini Yang. Ini 5 box, nanti kirim ke Samarinda ya. Ya. Ini 10 box, kirimnya ke Balikpapan. Oh iya, iya. Ini 3 box, kirim ke Bali. Ini 2 box, ke Lombok. Sama 3 lagi ini Yang, kirim ke Palu ya. Oke, oke, siap-siap. Gila satu bayak. Ya ambil sih Wan, Jai, tinggal ngambil aja kok. Ah, yang lapar kan aku Jang, tak sempat aku makan di rumah itu karena buru-buru. Sama Wan, Jai, aku pun gak sempat makan karena mau kesini. Hei, kok kalian makanin buahnya itu? Buah itu dibawa untuk yang sakit, kalian pula yang makan. Ah, ala orang wakil yang pun gak bisa makan, mabet, mabet. Iyo, sebijinya cuman ya kan Sri? Entah, kok pelit kali mabet inilah. Jadi, yang buka kedai siapa Mabet? Anaknya ya? Iya, Ci. Oh, kalau anaknya yang buka kedai, berarti yang jaga wakeling siapa lo? Nggak ada orang? Ada anaknya perempuan, Ci. Lamtiur, masih kecil. Aduh, Oe kasihan sama wakeling lo. Kira-kira siapa yang bisa jaga ya? Anaknya masih kecil. Kalau urus sana-sini nggak sanggup lah. Aku aja pun bisa jaga wakeling, nggak apa-apa lo, Mabet. Aku pun gak adanya kerjaanku di rumah, anak-anak aku pun udah besar-besarnya. Udah bisa harus urus diri sendiri. Allah Akbar, kenapa kok kali ini dibayar? Hei, kenapa dia? Hei, tolong weh. Ya Allah, kenapa itu kok makin parah makin? Ayo, kenapa ya? Seng ah, Laila Seng, Seng, Laila Seng. Ya Allah, wah, wah keling. Wah, ya ampun yang mana nih weh, wah. Ada apa lo? Lu dari mana aja lah, Seng? Lu lihat Pak Keleng lo, angkat bawa mobil sekarang. Mana mobil? Ayah, Oi tadi pindahkan mobil. Karena ganggu jalan, Oi pindahkan ke seberang sana. Ayah, siupah ya. Ayah, ayo kita bawa ke rumah sakit aja lah. Ya Allah, Pak Keleng, Pak sadar, Pak. Ya Allah, tolongin, tolongin. Angkat, angkat, angkat. Ayo kasih masuk sini lah, kasih masuk. Ayo cepat. Pelan. Ayo. Pelan. Ini kuncinya, Cek. Oh, ya, pakai dulu ya. Iya, hati-hati. Ya Allah, semoga lah kenapa-kenapa Wak Keleng. Enggak apa-apa nakku, mama mau dibawa ke rumah sakit. Ada kami di sini, mama mau tuh orang baik ya. Sama kami aja lah nang. Kau sama ibu aja di rumah ya. Di motor motor kok ini.
Prolection. Kita jalan. Jangan. Kelewatan. Gak dapat. Jadi gue nyesel nikahin aku, yo. Dan namanya lagi sakit, wanjai. Ini kan gak banyak kuat. Oke deh. Mungkin. Gak bisa keluar.